Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nasuka Suwardi Channel. Hari ini mau bagi video lagi guys, biasa tutorial cara mengenat batu ekspos ini. Sama masnya apa bapaknya ini. Pokoknya ditengok. Pokoknya langsung di-subscribe, like, comment, share bila bermanfaat. Oke guys, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama kita bersihkan le ya. Area yang mau dinat ya. Ini materialnya pakai apa le? Adukan yang biasa ya. Halus lah, halus ya. Oke. Langkah kedua ini kita persiapkan ini guys, apa itu, adukan halus ini pokoknya. Nah, aduk-aduk, nanti langsung aplikasi ke natnya ini guys. Kita aplikasi ini apa, aduknya ini pasir sama semen, tapi pasirnya yang halus pokoknya bos. Ini alatnya apa aja le ini le? Ada apa itu? Sendal bekas ya ini ya. Oh tapi enggak sendal ini ya. Kawan ya, enggak ya. Nah, ini air bersih ya kan. Nah, kita langsung aja guys. Lampir. Ini biasanya beda tukang itu beda cara guys. Nah, langsung begitu aja guys. Kita baik guys, kita tunggu kering ya kan, nanti baru disikat sama air ini. Kita bersihkan ini yang nempel-nempel di bata eksposnya ini. Baik guys, kita tunggu kering ini ya, nanti baru disikat sama air bersih. Sikatnya pakai sikat cuci, tapi jangan sikat cuci tetangga ya guys ya. Oke. Kita tunggu dulu ini beberapa menit. Berapa menit le? Oh ya, sekitar 4 menit, 5 menit lah. Nah, langsung jadi lah ya. Kita pakai air bersih guys untuk membersihkan batanya. Natnya udah jadi nih. Biar kelihatan cantik. Oke guys, beginilah hasil akhirnya. Le, ini pakai ini aja le ya. Pakai apa itu? Pakai sikat ini ya. Oke, ini hasilnya, natnya ini. Mantap ini.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video dari saya. Pokoknya terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bermanfaat langsung share ke media sosial kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.